ini kemudian diamalkan, berdiamalkan atau diajarkan, kemudian orang-orang diajak untuk belajar dan mengamalkan, maka orang yang seperti ini tercatat orang yang mulia, orang yang agung di kerajaan langit, disaksikan oleh Nabi Isa alaihis salam. Mana kalau ini Ustaz, engko sing nuju dibareni meneh. Lah ngaji kok ono kula jae ora. Kemudian teman-teman kok memang iki diingatkan ojo mung hanya keilmuan tapi diamalkan. Bar diamalkan makin diajarkan. Lah kula kan mboten guru lho, kok mboten guru lho. Jenengan itu guru bagi anak-anaknya. Suami itu guru bagi istri dan anak-anaknya. Atas berapa yang mau itu untuk menjadi untuk karena besoknya. Ini kayak gini loh.